Dan kesempatan hari ini kita berada di suatu tempat yang mana ini merupakan jejak peninggalan Belanda. Kali ini kita berada di kawasan Jombang Selatan dan kita akan mengeksplor sebuah pabrik tua. Pabrik tua yang mana ini sudah lama sekali terbengkalai. Tentunya seperti apakah jalan-jalan kita? Simak terus Jatimulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Monggo kita jalan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jatimulyo New, di mana Anda berada, hari ini kita berada di kawasan Jombang Selatan. Dan kesempatan hari ini kita berada di suatu tempat yang mana ini merupakan jejak peninggalan Belanda. Dan di kesempatan malam hari ini memang terasa suasana sangat beda sekali. Oke. Sahabat, oke pemirsa, kita masih berada di sebuah bekas pabrik yang mana ini sangat terbengkalai sekali, dan juga kita berada di kawasan Jombang Selatan. Oke, ini untuk warga Jombang sudah tidak asing lagi, sahabat. Dan inilah wajah dari pabrik yang lama terbengkalai, dan di sini memang kerap sekali terjadi sesuatu yang di luar nalar. Dan semoga di kesempatan malam hari ini untuk pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang jelas juga kita sampaikan selamat datang teman-teman ini yang baru merapat di channel kami. Dan inilah suasana malam ya, suasana malam. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya ini kita lebih asik, dan juga untuk para sahabat-sahabat semuanya di kesempatan hari ini ya, spesial sekali kita berada di kawasan Jombang Selatan ini. Jadi untuk teman-teman kita sampaikan selamat datang. Dan di depan sana ini terdapat seperti pabrik tadi ya, yang terbengkalai. Dan juga untuk teman-teman semuanya, ini juga terdapat masjid ya, terdapat masjid atau musola. Dan memang kita harus ekstra berhati-hati karena inilah peninggalan-peninggalan ataupun tempat yang harus dijaga dan tetap dieksplor agar semuanya bisa mengetahui semuanya yang ada di sini. Oke sahabat, juga teman-teman, ini kita juga memenuhi permintaan dari sahabat-sahabat semuanya agar kita bisa mengekspor ke tempat atau di daerah Jombang ini ya. Dan ini adalah seperti tower ini ya. Oke, kita coba untuk melihat ini seperti tower ataupun toren ya. Oke, di samping ini juga ya, kita harus ekstra hati-hati untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Oke pemirsa, kita coba lagi lebih dekat, ternyata sangat tinggi sekali. Oke sahabat, ini seperti setum ya, seperti setum atau gimana. Oke, malam hari ini kita juga tidak sendirian,
Dan ini terdapat juga seperti apa ya? Seperti tandon apa apa ini ya. Dan di malam hari ini juga sangat beda sekali. Kita masih di Jombang Selatan, di bekas pabrik ini ya. Rekan Traktor Indonesia. Ini juga apa ya? Ini seperti apa ya? Seperti tempat produksi ya. Oke, Mas. Sahabat, ini kita bersama Laren Cloud Hunter. Ini ada jadi mulyani. Dan juga dari teman-teman yang lain. Ini dari channel apa, Mas? Yang satu itu, Mas? Ini dari Nyambi Gaya Bebas untuk TikTok-nya. Oh, dari Nyambi Gaya Bebas yang di TikTok ya, teman-teman. Silakan di follow TikTok-nya Nyambi Gaya Bebas. Juga Laren Cloud Hunter. Di malam hari ini masih bersama kita di kawasan Jombang Selatan. Oke, sahabat, inilah bekas produksi ini ya, seperti bekas produksi ini, Mas Yo. Ini bekas produksi dan kita berada di Jombang Selatan ini ya. Ini perbatasan Kediri dan Jombang. Ini bila dikatakan Jombang Selatan, sahabat. Kita masih diberi izin walaupun terbatas. Ya. Oke, siap. Alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk mengeksplor suasana malam di kesempatan malam hari ini. Juga jangan lupa dibantu subscribe-nya Laren Cloud Hunter dan Nyambi Gaya Bebas TikTok-nya ya. Oke, ini kembali lagi ini ya. Ini kita ke Cirobong, Bang. Teropong ini ya. Teropong ya. Teropong ini. Kita coba lebih dekat. Teropong asap untuk anu. Teropong asap ini ya. Oke, ini tingginya, sahabat, sekitar 7 meter. Ada 7 meter lebih ini ya. Iya. Tinggi teropong ini ada sekitar 7 meter lebih. Dan di samping ini juga terdapat seperti apa ini, Bang ya? Ini kayak toren sebenarnya. Oh, tempat toren ini ya. Iya, tempat toren. Oke. Itu sahabat semuanya perlu diketahui bahasanya memang di Jawa Timur terdapat banyak sekali ya peninggalan-peninggalan ataupun jejak yang belum diketahui oleh sebagian masyarakat. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau kita bersama-sama membuka ya, membuka agar kita semua bisa tahu di mana toh tempat-tempat seperti ini ada. Di Jawa Timur itu banyak sekali yang harus kita eksplor dan kita kenalkan ke khalayak umum. Oke, sahabat dan pemirsa dimanapun. Kita tempat aja ya, Bang ya. Oke, siap. Kita coba lagi untuk eksplor cari tempat lainnya. Eksplor tempat yang lainnya di sekitar sini. Ya. Oke, sahabat. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar kami bisa lebih giat berkarya, bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Salam budaya, rayu, rayu, rayu.